sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Keresahannya ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan, kira ini apa, maksudnya ini apa sih kok sampai kayak gini. Setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Ketika beredar foto sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama apa di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen apa mas? Bentuk ancamannya gimana? Bentuknya sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar? Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota. Ini sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi mas di mana? Saya ingat itu lagi nongkrong di rumah teman saya, seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RT 3. Oh, Kepompongan juga. Iya. Kuping yang bolong ya? Anting. Bisa diliatin sebelah mana yang itu? Lagi. Oke, sekarang udah dicopot ya, Mas ya? Iya, udah yes. 2 tahun dilepas. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.